DKI Jakarta akan mentaati keputusan pemerintah pusat terkait dihapusnya syarat tes PCR maupun antigen untuk pelaku perjalanan dalam negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut sebagai tanda status pandemi menuju endemi COVID-19. Riza Patria menegaskan pihaknya siap menaati dan menyesuaikan kebijakan dengan pemerintah pusat jika aturan penghapusan tes PCR maupun antigen berlaku. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat itu pertanda Indonesia segera masuk endemi COVID-19. Sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, tentu kami Pemprov akan taat mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Ini kan berarti kita ini kan sudah ingin memasuki masa-masa endemi, dari pandemi ke endemi. Kita lihat ya, beberapa minggu ini kebijakan di berbagai negara, bayangkan di Arab Saudi beberapa hari ini sudah keluar kebijakan. Ya. Tidak pakai karantina, tidak ada PCR, tidak ada antigen, bahkan boleh berdekatan, ya bisa umroh, bisa haji, bisa sa'i, bisa tawaf dan sebagainya. Syaratnya cuma satu, apa itu? Vaksin. Pakai masker dan vaksin. 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 Vaksin.